Aduh, aku di mana lagi ini? Aduh, padahal tadi kan aku niatnya loncat buat ngecek, ya. No! Aduh. Untung nggak mati nih. Ah, pasti portalnya bakal hilang lagi kan? Tuh kan. Aduh, ini di mana ya? Aduh, nggak ada orang lagi loh. Kok ada? Dai? Kamu kemana aja? Oh, man. Dai, akhirnya ketemu kamu lagi, cuy. Kamu kemana aja, men? Kamu yang kemana aja? Tiba-tiba aku nge-spawn di sebelah sini. Aku tuh kemarin masuk portal, kemudian di tempatnya Bang Jen. Kamu kemana? Kok nggak ada? Kemarin aku nge-spawn di sini, nih. Aduh, sama dong. Aku juga barusan dari situ. Terus aku mencari kamu. Mana-mana nggak ada yang nemu. Terus ini kita sekarang di mana? Enggak tahu. Aku udah di sini lama. Lihat ini. Lihat, baca buku ini. Oh my god, apa ini? Hari ke 10.000 aku sendiri. Aku terpisah dengan temanku. Kasihan banget kamu, Dai. Hah, aku enggak tahu, Dai, kita harus ngapain sekarang. Kamu aja yang baru datang. Nah, kamu ngapain? 10.000 hari di sini ngapain kamu? Aku cuma berteman sama orang ini. Dia sahabat selama 10.000 hari aku. Feel so sad, namanya, man. Namanya... Ki. Dai! Hey. Apa itu? Kok bentuknya aneh lagi portalnya ini? Ini yang bikin gak simetris lagi. Siapa lagi ini? Dai, ini jangan bilang ini Dewa Minecraft. Maaf, Dewa Minecraft. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku Dewa Minecraft. Oh my kita, god. Tiba-tiba ini portal ada lagi dan kayaknya, Dai, ini kita disuruh di Minecraft untuk menyeberang lagi, Dai, ke dimensi lain. Aku mau pergi dari dunia ini. Lihatlah ini, semua datar. Oh my god. Yaudah, Dai, it's okay, Dai. Dai, kita harus jalan sekarang. Let's go. Kita harus percaya diri. Let's go. Loh, Dai, ini di mana lagi, Dai? Kita kayak ada di dalam gua gitu. Oh, weh. Aduh, portalnya hancur lagi dong. Gimana ini? Kayaknya kita harus naik ke atas dulu nggak sih, Dai? Kita kayak di dalam gua gitu loh. Ini kita udah nggak punya tool. Ayo kita naik, kita naik, kita naik. Aduh, ini nih tempat mengerikan. Setelah itu, aku dan Dai melewati sebuah sungai. Setelah itu, kita melewati gunung yang sangat tinggi. Aduh. Dan akhirnya kita menemukan sebuah benteng yang besar. Dai, sini Dai, sini Dai. Lihat Dai, ada benteng gede banget. Tempat siapa lagi Dai? Kita lihat, ini benteng gede banget punya siapa, brother? Cuman cara masuknya gimana deh? Kok aku tidak melihat tanda-tanda kepintuan ya di sini ya? Wih, deh, aku dapat jambus. What? Ya, aku dapat jambus. Kan? Oh my god, ini castle-nya udah sangat OP kayaknya. Oh, ada retakan di sini. Ada lubang. Ayo kita masuk. Wow, what is this? Oke. Okay. Kayaknya yang punya ini kaya deh, Bang. Dia di bawah. Kaya raya banget sih kayaknya sih. Iya sih. Lihat dia bahkan punya lampu jalanan aja pakai beacon. Gak paham lagi. Lampu jalanan aja pakai beacon, brother. Kurang kayak apa? Bang. Aduh. Bang. Apa? Ini kita nyasar ke rumah yang ini jangan-jangan ini nganu ini apa namanya? Village ini. Ini mungkin village terbesar di Minecraft, Dai. Lihat. Kok bentar, harganya 7 nih. Dicoret jadi 64, kenapa gitu? 7 dicoret jadi 64, kok jadi mahal? Kamu korupsi ya? Hey, Vicky Mayer, kamu korupsi ya? Kok bisa gitu? Kok jadi ini mahal? Ini ada siapa lagi nih? Ini banyak banget loh di sini loh. Kita nggak punya apa-apa sih. Ngomong-ngomong, siapa ya kepala desanya di sini ya? Ini gede banget sih. Kita keliling-keliling dulu dah. Paling. Wow, kaget aku. Ada Iron Golem. Kukira siapa?
Loh. Kok kayaknya aku kenal? Mansur, loh. Lama banget gak ketemu Mansur. Wih, iya udah 13 tahun. Enggak kayaknya 20 ya. Tahun sih. 13 tahun. Eh, ini ya, terlambat ya. Hah? Ini emang hari keberapa? 3800. 4800. 4800. Udah 13 tahun. Oh my god, apa kabar? Kamu gimana? Udah lama banget nih. Dai, kenalin Dai. Ini Mansur. Dia adalah builder paling barbar dulu di Sans. Cuman enggak tahu. Halo. Konon kabarnya dia kayaknya dimakan naga gitu, terus hilang. Iya, aku kemarin abis itu. Abis apa? Beranakin naga. Beranakin naga. Beranakin naga. Oh, terus naganya mampir ke Indomaret. Oh, gitu. Ya, emang joknya agak aneh sih, cuman kita harus maklum. Oh iya, Sur. Abis itu hujan. Oh, hujan ya tuh. Gimana ya kabarnya? Ini ngomong-ngomong tempat siapa? Tempatmu. Ini village sesat. Hah, village sesat? Iya. Village sesat. Do you mean village sesat? Ya, sesat. Ini banyak banget sih warganya di sini sih. Nih, lihat nih harganya tuh. Mana ya? Mana? Ya, tadi aku lihat ada apa harga pasarannya 6 kok dia jualnya 32 emerald. Ya, mahal banget. Ini gede banget sih ini. Ini Sur. Ikannya, Bang. Bentar deh. Ini kok gede banget. Ini yang bikin siapa, Sur? Tempat ini, Sur. Oh, jelas dong. Siapa? Coba tebak. Itu villager putih ya, itu yang masuk rumah. Bukan. Nah, itu villager keluar rumah tuh. Dia yang bikin ya? Bukan. Siapa? Ayam itu bang. Mungkin? Ini sih, Bang. Bukan. Tiba-tiba aku disamperin villager. Dia kayak bilang, "Aku yang bikin di sini." Hah, siapa ini kamu? Ngaku. Emang siapa, Sur, yang bikin, Sur? Ini jangan-jangan survivalmu gak, Sur? Mungkin. Kok mungkin sih? Oh my god. Kok mungkin sih? Ini, Bang. Guys, ini, guys. Oke, okay, apa? Ini, guys. Apa? Iya, ini. Ini. Apa? What? Apa sih, Dai? Apa sih? Gak jelas sih, Bang. Emang satu orang itu agak beban sih. Emang siapa, Sur? Tempat siapa ini? Ya, kemarin aku nemuin ini, planet ini. Jadi aku planet ini. Oh ini, my tuh. God. Jadi ini hardcore loh. Ini hardcore. 6X. Ini planet namanya 6X. 6X. Iya. Oh my god. Kenapa namanya 6X? Enggak tahu. Yang namanya villager tadi. Oh, villager yang tadi yang nantangin tadi ya? Oh, beda lagi nih. Ya ampun. Oke, Sur. Kamu di sini sama siapa, Sur? Ngomong-ngomong. Sama ini, Kevin. Sama Kevin. Ajinbu. Oh, Ajinbu ya. Oke. Dulu tuh aku inget banget ya, Mansur tuh sering sama Pak Bon, ya kan? Cuman kayak Pak Bon udah pindah dunia ya. Aku terspawn di isekai yang berbeda sama Pak Bon. Begitu. Oh iya. Iya. Temanku hilang. Oh iya, ngomong-ngomong ini kita tadi, Sur, sebenarnya aku dan Dai itu tuh terpisah juga dan tiba-tiba kita bersatu di dunia ini gitu loh. Oh. Pasti gara-gara naga warna pink ya? Enggak sih. Aku sih gara-gara masuk ini di end portal, enggak tahu tiba-tiba malah ada di sini. Oh ya, aku juga enggak tahu sih naga pink itu apaan. Emang jokinya Mansur ya? Agak susah dipahamin ya. Sur, gimana, Sur, kabarnya? Kamu setelah sekian lama kita nggak berjumpa nih, kamu udah membuat tempat menjadi seperti ini. Iya, ini apa sih ini? Ini kamu di sini, kamu ini survivalnya apa sih? Minecraft 1 tahun hari gitu? Minecraft ini 100 hari. Minecraft 100 hari, tapi ini udah hari ke 4804. Iya kan, udah 13 tahun kan? What? Kamu udah 13 tahun di sini. Wow, keren sih. Kasih tahu dong, ada apa aja dong di sini dong. Aku nih, udah lama banget gak ketemu Mansur nih. Dia kalau yang kuingat Mansur itu adalah builder paling crazy karena dia melakukan semuanya sendiri tuh. Jadi ini namanya village sesat di sini kan. Oke, village sesat. Yes. Terus ada apa emangnya? Terus di sini apa nih kalau di sini? Penjaganya. Oh, ada apa? Penjaganya yang namanya Pak Kahle. Normal sih dia sih. Ini normal dia. Oh, dia normal. Ya berarti dia nggak sesat dong. Dia bukan bagian dari sini dong. Kan penjaganya.
Oh ya benar sih. Kemudian ini ada kenapa ada stiker Mansur di sini ya? Kemudian kemana lagi Sur? Ini kan desa sesat nih. Cuman di sini ada apa nih? Apakah ini adalah sinan rumahmu? Ini ada tempat buat pam-pam sih di sini. Oke. Ngelek ya di sini ya. Rada ngelek-ngelek ya. Mesin-mesin semua sih. Iya, rada ngelek-ngelek ya. Karena ya, dulu makanya. Yang emang ku ingat Mansur tuh sering banget buat semuanya dengan redstone. Aku bisa merasakan kengelekan ini sih. Golem farm. Wah, Iron Golem farm. Udah enggak kepake ya. Ini sampai enggak kepake aja udah jadi hiasan nih. Tuh kan? Bikin patung emot batu. Kebanyakan di sini udah enggak pakai semua. Terus yang dipakai di mana emangnya sekarang? Oh, aku ini dulu deh, ini dulu deh. Rumahmu di mana, Sur? Kan enggak mungkin kan segede ini kamu enggak punya rumah. Mau dong, pasti gede banget kan? Segede beteng ini kan? Nah, di sebelah sini rumah pertamaku nih. Aduh, ini udah nge-lag banget dari sini. Aku tak turunin under distance. Ah, oke, lega. Ini adalah rumah pertamamu. Oke, ya, rumah pertama biasanya umumnya sih emang segini ya. Boleh masuk enggak, Sur? Lama banget nih aku ngebikinnya nih. Habis nonton YouTube kan. Terus bikin rumah ini. Habis nonton YouTube kan, terus bikin rumah ini kayak pening banget gitu ya. Pasti kamu cari ini ya, cari contoh ya. Iya. Oh, di sini ada muka-muka monster. Pintunya mana? Ya tahu. Ya ampun, hilang pintunya dong. Sumpah ini aku aja udah aku ini udah aku turunin dari distance-nya masih nge-lag loh. Emang mesin semua sisinya ya. Oke. Cuman ini kosong Sur, enggak ada apa-apa di sini. Emang ini rumah buat tidur doang. Buat tidur doang cuma kalau pulang langsung tidur gitu turu ya kan. Nah, nyimpan barang. Nyimpan barang. Tapi ada tempat-tempat rahasianya di sini sih. Oh ya, tidur dulu boleh sih Sur. Selamat pagi. Ini pakai ini dulu dah. Oke. Wah, dikasih persiapan nih. Apa nih? Ada apa nih? Totem. Oke, aku ambil 2 ya. Pegang kiri kanan nih. Sama bikin armor lah ini nih. Ih, gila, ada netherite juga loh. Diamond, thank you diamondnya. Ini enggak apa-apa aku bikin. Kamu enggak sayang sama diamondnya? Ntar kalau mati jadi ini arwah nanti ya. Oke, udah enggak apa-apa aku bikin ya. Oke, sudah. Seenggaknya aku tidak akan mati dengan easy, brother. Nah. Lepas helm biar tetap ganteng. Yoi. Kemana lagi ya, kita? Iya. Yeah. Kemana lagi kita sekarang? Ini ada ini, ruangan rahasia. Oh iya, pintu rahasia ya tadi ya? Ada ruangan rahasia ya? Oke. Ini enggak ada jebakan kan, Sur? Bentar. Naik dulu. Apa tuh? Aduh, feelingku buruk nih. Feelingku buruk nih. Nah, udah. Oke. Sepertinya ada pintu rahasia yang tertutup. Barusan ini tadi kulihat sih. Terus kok tutupan sekarang? Enggak ada apa-apa tadi. Enggak ada apa-apa ya. Jadi kayak aku melihat ini tuh luas gitu, tiba-tiba jadi pendek ya. Gimana nih cara aku melewatinya ke sana gimana nih? Nah, coba cari tombolnya. Jadi sini ada tombol rahasia buat ngebuka pintu gitu. Tombol rahasia? What? Di sini kan? Bener kan? Nah. Tadi ngeliat ya? Enggak lihat. Oke, okay, udah. Gini. Tutup. Iya. Yeah. Aku udah pernah soalnya kan lihat pintu rahasia-rahasiamu tuh pasti gini-gini nih. Aneh-aneh gini nih. Iya. Nah, ya ampun tempat penyiksaan para mob. Bukan, ini tuh tempat buat anu. Apa? Aduh, you mean percobaan anu. Percobaan itu. Percobaan apa? Penyiksaan biar para villager. Ini. Biar punya jadi tangan 4. What? Punya tangan 4. Kayaknya dari dulu enggak pernah berubah sih, emang jadi tukang penyiksa sih. Aku inget dulu ada reel panjang banget cuma buat nyiksa villager sih. Ya ampun,
Ini apa lagi ya ampun? Ini zombinya lagi belajar payang. Lagi freestyle ini dia. Iya. Yeah. What is this? What is this? Abaikan yang baru saja kita lihat ya, abaikan. Terus ada apa lagi nih? Bruh. Ya ampun, ada yang lain. Domba ini RGB. Domba RGB. Pasti dia mau domba bikin RGB. Dimasukin lampu nyala. Selera nah, orang tuh beda-beda ya guys ya. Mohon dimaklumin ya. Kemudian ini apa? Ini kenapa kucing sama creeper? Apakah mereka jatuh cinta? Nah itu. Oh, mereka mau membuat spesies baru. Buat spesies baru jadi apa dong kalau kucing sama creeper? Cooper. Cooper. Kenapa jadi Cooper? Cooper jadi lightning rod dong. Jadi lightning rod dong. Kenapa jadi Cooper? Ini apa nih? Wah, gila ini keren banget sih ini. Nah, invisible. Ini enggak, ini angin. Angin? Bentar. Hah? Iya, angin. What? What do you mean angin? Angin ini. Lebat sih, emang lebat sih. Emang kayak ada asap di dalamnya gitu sih. Iya kan? Ini susah banget nih nyarinya angin. Astaga, emang kayaknya sampai udah lama enggak ketemu. Emang makin gitu. Menjadi-jadi ya emang ya, Mansur ya. Mau lihat lama enggak ketemu loh. Kita udah 13 tahun tidak bertemu tiba-tiba. Apa? Ada apa? Ada, Pak. Nah, coba. Nah, koleksi baru. No! Let me go. Ada hampir saja saya ditangkap ya, jadiin bahan percobaan. Kita harus kabur. Sebenarnya saatnya kita keluar, kita harus pindah tempat ya. Oh my god, you mean level RGB. Agak sus ya. Aduh. Masih ada satu ruangan lagi sih. Oh, sini. Satu ruangan lagi. Mana? Nah, sini. Ini kamu di sini pakai shader enggak, Zur? Nge-lag banget aku pakai shader. Iya, aku pakai shader. What? Berapa FPS? Bentar. Jangan lihat. Oke. Enggak lihat. Aku baru F3 lah, di baru F3. Nih. Ini apa nih? Ini ada jalan. Nah, ini nih. Dengan tombol. Ya udah tinggal pencet aja kan tombolnya. Widih. Iya, bukan gitu. Ini tombolnya gitu. Harus dipencet bersamaan dua-duanya. Kenapa gitu? Biar kebuka. Duh, tadi cuma satu kebuka. Sur, ini mah satunya buka, satunya nutup, Sur. Coba bersamaan dah, Tuh, bisa kan? Hah? Dari tadi bukannya emang bisa ya? Apa sih? Aku di prank, guys. Aku terlihat bodoh. Oh my god. Kemudian ini adalah ini. Laboratorium. Ya kan? Bukan, ini tempat buat nyimpan. Oh, bukan. Ini kenapa ada villager pakai di tengah-tengah sini? Ceritanya dia ini apa? Aku tahu kayak di film-film anime ya. Karakter yang dibekukan kayak gitu kah? Dia lagi cosplay jadi Vegeta sih. Jadi apa? Vegeta. Vegeta. Dragon Ball. Sedikit kecewa ya, cuman ya sudahlah, yuk lanjut. Kita lanjut. Apa nih? Oh, harta nah, karun. Barang-barang ya, yang enggak kepake. Harta karun ya. Ada lapis, ada koal, ada emerald, gold, ada beacon silau banget. Ah, my eye. Ini ada rumah kedua aku, Ding. Sini, Ding. Oh iya, rumah kedua dulu, bener. Tadi kan rumah pertama. Nah, rumah kedua jejepangan gini ya, cek jejepangan apa jejepangan ini mah menghancurkan ibu kok tahu lah. Oh my god, dia waifunya dirinya sendiri guys. Ini waifunya dirinya sendiri. Ini tempat apa nih, peta? Widih, ini gede banget sih. Asli sih. Ini projectmu selama 13 tahun, Sur. Ya, ini 1000 hari. 1000 hari doang. Kalau enggak salah. 1000 hari kelar ini semua. Iya. What? Tapi ini udah mau aku tinggalin sih. Soalnya udah nge-lag banget kan.
nge-lag banget. Iya, nge-lag banget sih emang udah ini udah tempat-tempat kalau buat record sih udah buat bekerja Rodi udah enggak nyaman sih emang. Oke, ini sini enggak ada pintu rahasia lagi. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa rumah kedua malah lebih jelek, guys? Biasanya kan rumah kedua lebih bagus ya, ya kan? Lebih bagus ya. Tapi ya kan rumah yang lebih bagus. Ya benar sih, enggak salah sih, cuman ekspektasiku di dalamnya ada maze gitu loh, ada kerajaan gitu loh. Oh iya, ada maze, Ding. Hah? Serius? Ada maze, lupa aku. Iya. Serius? Mana? Nah, di atas sini ada maze. Mana? Di atas sini ada maze. Nah, iya ampun. Beneran maze. Tapi, ya? Maze perpustakaan. Ke tempat enchanting room. Yeah, I got it. Ini farm Sugar-chan. Farm Sugar-chan. Itu farm wortel ya kan. Sampingnya farm pumpkin. Farm pumpkin. Pokoknya si Mansur ini seneng banget semua villager diperbudak pokoknya. Ya aku tahu sih gitu ya. Semuanya diperbudak. Iya, seru tau. Seru tau. Emang ya beda sih guys ya. Ini apa nih kok ada suara monster ya. Ini apa nih? Ini tempat kambing. Tempat kambing? Tempat kambing segede ini buat apa? Kambing gunung ini. Tapi kambing gunung kah? Nah, mana gak ada kambingnya? Nah, udah punah kambingnya. Kambingnya hilang guys. Oke. Kita kesini. Ada tempat binatang-binatang. Oh, zoo kah? Kebun binatang ya, nih. Kebun binatang, semacam kebun binatang. Oke. Wah ini dia malah turu. Kalau dia tuh dia suka tuh, suka dimakan binatang soalnya. Pasti tempat favoritnya ini. Oh. Iya. Di sini ada panda. Panda. Wow. Lawan sama Wahyu ya? Wahyu? Ada Wahyu di sini. Mana yang Wahyu? Ini. Nih. Mana Wahyu? Ini. Wahyu. Nih, istrinya siapa nih namanya teman kencannya nih? Ini namanya Supri. Bentar. Wahyu sama Supri ya? Iya. Yaudah, kita kemana lagi nih? Ada kuda, kandang kuda. Ada kuda. Sumpah ini bikin aku jadi pengen main survival lagi sih, beneran dah. Aku lihat Mansur bikin kayak gini tuh bikin aku pengen main survival lagi sih. Gas lah, kayaknya aku mau bikin sih sur. Dunia dimana para orang-orang dari dimensi lain bisa bersatu sur. Waduh, kayaknya seru tuh. Kemudian ada apa lagi nih? Ini ada chest. Wah, hewan peliharaan baru nih pasti nih. Ini pasti hewan peliharaan baru nih chest nih. Ya. Iya kan? Iya, ini mana nih turunnya sini ya? Nah, ini loh. Kenapa enggak pakai air? Kenapa pakainya kayak gini? Biar ini kalian itu pijut. Biar bangun pas jatuh. Aku minta makan dong. Kalian pijut. Oh iya. Minta makan dong. Enggak ada makan. Sekalian pijat guys katanya guys. Nah, ini mah udah tinggal 3 darah cuy. Berdarah ding. Oke, thank you. Ini adalah farm slime. Teman kenapa namanya chest? Mungkin slime sekarang dipanggilnya chest kali. Buat nyimpannya kan chest. Oh, ya benar juga sih. Mana lagi? Ini ada apa nih? Biasanya ada ini kucing. Ini burung ya, ini burung. Ini burung kan? Yes. Ini burungku. Kamu suka burungmu banyak banget ya? 1, 2, 3, 4. Iya. Wah, ini pasti sering bersatu rame-rame ya kan? Warna merah sama coklat nggak ada? Nggak ada kah? Oke. Terus ini ada apa ini lagi nih? Kucing. Wow, banyak banget ya kucingnya ya. Ini pasti kita bisa masuk. Banyak kucing, mantul. Mereka makan apa? Itu lengkap semuanya sih. Makan mereka ini. Makan wortel nggak? Nih. Kasih makan batu dong. Oke, ada kandang kucing, ada kandang burung, ada apa lagi nih, Sur? Sebelah sini.
Mana-mana-mana. Parkur. Yo. Oke. Ada fox. Ini keren banget sini. Ini suka banget sih aku sini. Dibikinin kandang gede banget, guys. Nah. Ini mereka enggak mungkin kena berry kan? Kan enggak lucu kena berry terus kan mati. Kan makanannya. Oh, emang makanannya ya? Ini namanya Johnny ini. Yang ini Johnny. Iya. Terus yang satu siapa? Kalau yang Jono. Satu mesti Jono. Ica. Siapa? Ica. Ica. Ya ini normal lah ya, cowok sama cewek guys ya, normal ini. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang normal di sini ya. Sekarang kita kemana lagi? Lagi tuh ada ini. Tempat sapi jamur. Tempat sapi jamur. Wow, moen jamuran ya ini ya. Hai moen. Ini berjamur ya moennya. Kenapa biar jangan dikasih air? Kasihan dong. Biar jamurnya nggak hilang. Sur, kita kemana lagi nih? Tadi kandang-kandang udah. Sekarang kita ada kemana nih? Ini lagi sih, museum. Museum? Di mana tuh museum tuh? Jauh sih dari sini, harus lewat Nether. Harus lewat Nether, oke. Aman nggak? Aman kan? Aman. Ini pasti Mansur kakinya udah nganen ya, geli-geli tuh. Nah kan? Langsung terbang kan? Udah kayak ada menikmati zaman batu lagi, zaman batu gitu, jalan kaki. Oke. Nah, aku udah masuk Nether. Ya, ini aku udah tidak heran sih, Mansur bikin kayak ini udah enggak heran, guys ya. Bukan ke situ, Bukan kah? Kemana? Ini tempat farm-farm semua. Sama ini farm semua. Oke. Bentar aku mau lihat ini apa nih? Itu Crimson Village. Crimson Village. Oke, kemudian di bagian sini adalah ini tempat Totem Farm sama Pillager Outpost. Kalau lurus sampai ke rumah baru. Rumah baru. Oke, nanti. Mana? Kita kemana nih? Sini kah? Nih sebelah sini ada museum ya. Museum dan Iron Farm. Oke. Tinggal lurus. Gila ya, ini bikin kayak gini berapa lama, Sur? Bikin jalannya doang, Sur. 5. Kenapa enggak pakai main card? Sambil olahraga kan? Iya, ampun. Enggak, dia enggak akan bilang olahraga, guys. Dia pakai roket pasti. Enggak mungkin dia jalan kaki gini, enggak mungkin. Iya sih. Pakai roket pasti. Ini abaikan setnya ya. Iya, ampun. Masih berantakan ya. Lihat-lihat ya. Oke, terus kita kemana nih? Ini hiasan. Oh, ini hiasan. Iya. Mana? Tempat binatang dulu dah. Binatang. Ini museum binatang, ya ini? Binatang. Ini museum. Binatang sama monster-monster. Iya. Oke, museum. Jadi di sini semua yang ada di dunia Minecraft kamu masukin sini gitu. Iya. Oke. Ini lebah. Lebah. Ini, mana lebahnya? Ngumpet kah? Ini introvert. Kemudian ada bat, ada kelawar. Turu di atas sana. Kemudian di sini ada ayam. Kemudian ada kucing. Kucing aja bahkan ditaruh museum ya. Oke. Kemudian ada Moen. Hai Moen. Aduh, ternyata pantas aku tidak lama bertemu dengan Moen. Dia ada di sini ternyata. Moen udah ini kutangkap. Udah ditangkap loh, ya ampun. Kemudian ada donkey. Nice. Ada apa lagi tuh? Ada fox, ada kambing, ada kuda, iron golem bahkan disimpan ya. Lama, ada moen berjamur. Kemudian ada apa nih? Ocelot. Wah, ocelot lama udah enggak lihat nih. Ada mule, ada panda, ada parrot. Ini banyak banget sih kalau disebutin satu-satu ya. Ya intinya ini adalah semua mob yang ada di Minecraft. Yang belum kamu temuin apa? Udah semua kah? Udah semua kayaknya. Ya semua kah? Kayak misalnya masa, itu masa yang di end tuh yang kayak curu. Oh, udah itu. Itu udah juga. Ini kan binatang. Ini villager sih, bukan binatang sih. Ini kenapa ada villager di dalam scene? Aduh, aku kena efek. Nah, aku kena efek mati kok. Makhluk air. Oh, aduh, feelingku buruk nih. Ini pasti ada bosnya di sini nih. Ada ikan, axolotl, ada cod, ada salmon, ada dolphin,
ada Guardian toh, ada bos Elder Guardian. Ya ampun, Elder Guardian bosnya dipelihara loh. Ada Squid. Ya, terus kamu bawanya gimana ini Elder Guardian? Pakai ini main card. Pakai main card berarti kena efeknya terus di laser-laser gitu ya? Ini ya, dia ngelaser enggak sih? Tinggal didorong aja sih. Tinggal didorong aja kah? Wow. Hmm. Oke, okay, naikin kapal enggak bisa ya? Ribet. Ribet ya. Kena efek terus benar. Oh iya benar. Ini ada Puffer Fish. Ada Tropical Fish. Kemudian ini apa nih? Turtle dan apa batu. Ini? Batu. Di laut juga ada batu kan? Ya, ya benar sih. Cuman ini Brickstone ya, saya lihat ya. Ntar gue ganti. Oke, jadi tadi hewan, mob maksudnya, terus laut. Ini apa nih tulisan? Monster. Ini. Kamu nggak pelihara wither kan? Kalau ke pojok. Wah, ini kalau beneran ada withernya psikopat sih guys. Skeleton, zombie, ada spider, ada creeper. Oh my god, creeper charger, kaget aku. Ada chaos spider, ada witch. Ada drowned, ada hus, ada slime, ada phantom, wow. Oke, okay. Ada sulker, ada stroy, wah ini keren banget sih. Ada enderman, ada endermite, mantul, ada evoker, oh my god evoker, silver beast, what, vindicator, oke okay, satu di posisi sana, pillager, oke, okay. Bliss, ravager, oh my god ini semuanya hampir ada sih, gas. Oh my god, ini hampir semuanya ada cuy. Oh. Aku baru sadar. Okay lah, Wither. Nggak ada, okay lah. Kenapa ada itu di sini? Terus gimana dong itu? Ini Wither nih. Mana Wither? Ini. Nah, kenapa nggak dijadiin? Astaga, ini ada Ender Dragon. Terus yang terakhir sebelah sana tuh. Yang terakhir guys. Hewan peliharanya gak main-main guys. Kok oh, tiba-tiba gelap ya. Oh my god. Oh dia terpancing sama ini ya. Sama musik. Iya yeah. Ini kita kalau gerak di sini aman. Oh, enggak aman, brother. Ya udah kita kemana lagi nih? Ini apa nih? Lagi sih. Ini oh, adalah ini. Wow, axolotl banyak banget ya. Keren. Sayangnya di Minecraft enggak ada paus ya. Kayaknya kalau ada paus nih bakal dipeliharain paus di sini nih. Mungkin. Iya kan, feelingku nih bakal jadi paus nih. Kalau ada paus. Oke, okay, kita udah cuman nih. Cuman buat nyari warna biru doang ini. Buat nyari warna biru, berarti kamu kawin silangin terus berarti. Iya. Ya ampun. Ini sekarang ini kita ada oh my, pulau terbang. Wow. Ini harus pakai literasi kalau turun. Nah, ini pulau terbang serius. Iya. Ini apaan bawahnya? Bawahnya laut. Laut. Oh my god. Gila, ini keren banget sih ini. Apa sur? Kamu ngambilin apa? Nih aku punya. Hey, Elytra brother, let's go. Skate the limit. Ada bahan bakarnya juga. Nah, satu aja dah. Sudah. Terus ini kita kemana nih? Where we go? Tuh, abaikan suara di bawah ya. Itu berisik banget, pasti tempat penyiksaan lagi tuh pasti sih. Nih rumah baruku. Lebih kecil dari kena ya. Gini loh, rumah tuh kan biasanya ngupgrade tuh dari kecil ke gede ya. Kenapa dari kecil gede lagi gitu sur? Tapi kamarnya lebih ini luas. Lebih luas. Mana? Yang di sana kamu bisa gulung-gulung sur, di sini nggak bisa. Di sini gulung-gulung dingin nih. Tapi ada chestnya sangat ini ya sangat ada perubahan ya. Ada chestnya iya sama ada lampu juga tuh. Iya ada waifunya juga ya kan. Terus di sini tempat enchant
Oke, Jess. Oke, ada apa lagi di sini? Udah itu doang kamarnya. Ini rumahnya. Apa nih? Itu tempat. Kan enggak bisa pakai roket. Ngelek. Waduh, ngeri banget aku. Wah, pakai Elytra serem benar. Sumpah. Ini ngelek sih. Serem sih pakai Elytra gini sih. Aku akan coba ke sini. Tempat apa ini? Kemana tuh? Oh, hah? Itu. Tempat awal. Biru-biru. Biru-biru. Ini. Apa ini? Ini hewan peliharaan. Ini alay. Yang baru itu kah? Dasar alay lu. Kita bisa masuk gak? Berbahaya gak nih? Enggak bahaya. Tapi ntar bisa lepas. Oke. Nah. Wow, ini keren banget sih. Bener-bener dibikin village biru. Wah, ini keren sih, Sur. Ini gak bohong, ini keren banget sih. Asli sih. Ada alay yang lagi ngebuta. Ngebuta. Kenapa ngebuta loh? Ya ampun. Cuma keren sih. Ini itu tempat keren banget sih, guys. Ini kombinasi warna hijaunya ya, warna hijaunya sama birunya sih masuk banget sih. Ini sekarang kalau balik lagi kemana nih? Mau ke situ enggak? Aduh, itu apa lagi tuh? Aman enggak itu? Aman. Ya udah, yuk cobalah. Enggak aman. Saya mendengar suara apa ini, Wi? Banyak banget wardennya, guys. Dia bilang aman, guys. Aman. Ya ampun, ini tempat serem banget ya. Tapi keren sih. Oke. Terus ada tempat lain enggak? Yang keren oke, gitu atau satu apa? Satu tempat gitu? Lagi yang baru aku bikin sih. Satu tempat lagi. Oke, di mana tuh? Ini nih. Ini ada map. Oke. Nih. Sebelah sini. Emerald Monument kah? Oke, yeah. Berarti kita harus ke arah mana nih? Ke arah kanan sana ya? Iya, ke sana. Oke. Let's go, aku penasaran sih. Sana tuh. Berarti kamu gila. Banyak banget dong project yang kamu bikin. Iya. Yeah. Nah, ini. Mana nih, mana nih? Emerald Monument. God. Oh my god, dude. What is this? Keren banget sih, Sur. Wah, aku udah lama banget, guys, tidak mengasatin air kayak gini, guys. Waduh, di gaming sini. Ini aslinya temple, terus kamu rubah gitu bentuknya? Iya. Yeah. Ini Emerald Monument S2. Enggak, aslinya dia monumen. Iya, bukan monumen. Bukan custom kan maksudnya. Ini aslinya emang monumen. Aku ubah emerald. Dirubah jadi emerald kan? Wow, keren banget sih ini. Ini keren banget sih, guys. Asli sih, guys. Kalau yang ini sih tak ada obat sih ini. Kemudian di dalamnya ada banyak armor ya. Aku ngambil elytra. Oh, elytra ini di sini. Oh, I see. Keren sih ini. Keren banget sih ini. Keren. Ini berapa lama Sur bikinnya, Sur? 3 episode. 3 episode 300 hari. Hah, 300 hari? Serius? Enggak, 300 hari full sih. Oh, intinya 300 hari tapi sambil ngapa-ngapain gitu kan? Iya. Baru jadi ini. Okay, good. Keren sih, guys. Ini gede banget sih, guys. Ini gede banget sih, guys. Aku sih kayaknya enggak bisa sih bikin kayak gini ya. Ada pulau donat. Pulau donat. Ini atas ini pulau donat. Oh iya, pulau donat. Iya. I see. Makanya namanya Monumen Emerald S2. Oh gitu. Iya. Emang ada monumen yang lain? Gak ada sih. Gak ada sih. Ini cuman. Ini gila sih, guys. Keren banget sih. Itu kalau jalan ini kemana? Ke laut. Oh, okay. I got it. Okay. Jadi bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Ah, bener. Tapi keren sih. Mana lagi, Sur? Kita kemana lagi nih? Tempat lagi sih.
satu tempat lagi. Apa nih? Ini apa nih? Tempat apa nih? Namanya lubang bocil kematian. Lubang bocil kematian? Hah? Gimana tuh lubang bocil kematian? Tapi harus balik ke tempat tadi sih. Tempat awal ya. It's okay, yuk ke sana yuk. Let's go. Di hewan apa? Oh iya iya, aku lihat. Ada kambing lagi sini. Ada kambing lagi. Ya ampun, dia nyasar lagi ya. Mana? Nah, ini lubang bocil kematian. Emang gimana? Kenapa dinamain lubang bocil kematian? Jadi kalau semisal ada yang masuk ke sini tuh ada suara-suara. Ah, serius? Aku penasaran, boleh yeah. Coba enggak? Ya, mau coba masuk. Iya, aku mau coba masuk. Ini berbahaya enggak sih? Dalam banget loh. Dalam banget. Tenang, aku pakai armor. Aku kan punya totem. Ya udah, aku mau coba ya. Aku penasaran nih. Ayo coba. Itu ada bawahnya enggak sih? Enggak ada sih. Bolong. Mati dong aku. Sampai ke bawah. Kemarin aku cobain enggak mati. Enggak mati apa? Enggak. Ya udah. Kita coba. Let's go.